pertama-tama buka aplikasi Canva, lalu di pengaturan beranda teman-teman pilih template sertifikat atau bisa diketik aja di kolom pencarian sertifikat, nanti akan muncul option sertifikat gitu ya. Oke, selanjutnya pilih template sertifikat yang kosong ya, karena kita akan mendesain dari nol. Oke, selanjutnya ke fitur unggahan, klik plus, atau bisa diambil dari galeri kalian juga teman-teman, masukin logo instansi atau logo eventnya ya, biasanya kan suka ada tuh logonya, lalu klik efek, geser ke option bayangan, pilih efek timbul. Nah, hingga seperti ini ya, diposisiin di atas, di tengah-tengah. Oke, selanjutnya ke fitur teks, tambahkan judul. Untuk fontnya diganti ya, jadi Lea Gue Spartan. Di kolom search atau pencarian tinggal tulis aja Lea Gue Spartan. Nah, yang ini. Untuk ukurannya diganti ya teman-teman, jadi 38. Nah, lalu ini diduplikat, taruh di bawah. Untuk yang paling pertama, teman-teman tulis ya, caps lock semua, itu judulnya sertifikat. Klik plus lagi ke fitur teks, tambahkan subjudul. Lalu selanjutnya masukin font kolektif ya, diganti fontnya jadi kolektif. Nah, ini ditaruh di atas sertifikat ya. Ini diduplikat dulu. Selanjutnya ini ukurannya diganti jadi 15. Nah, ini tuh untuk nomor kepanitiaan ya teman-teman. Nah, tadi aku udah masukin untuk nomor sertifikatnya ya, sebenarnya ini opsional ya teman-teman. Untuk no sertifikat, kadang ada beberapa event kegiatan tuh gak pakai no sertifikat gitu, jadi opsional, disesuaikan. Kalau misalkan di instansi unifnya atau sekolahnya ada no sertif, lebih baik dilampirkan. Kalau tidak ada gak apa-apa gitu ya, jadi opsional. Selanjutnya di bawah no sertif tadi menggunakan font kolektif ya. Ukurannya itu sekarang 20. Taruh. Oh, ini diduplikat lagi. Nah, ini teman-teman tulis keterangan. Diberikan kepada, nah kayak gini. Lanjutnya ini yang tadi fontnya menggunakan font Lea Gue Spartan ya, duplikat, taruh di bawah elemen diberikan kepada itu nama peserta ya. Nama pesertanya misalkan Octaviana Camila. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya yang ini ukurannya diganti ya teman-teman, jadi 28. Selanjutnya klik plus ke fitur elemen. Di sini pilih opsi garis ya. Nah, letakkan di bawah option namanya ya, hingga seperti ini. Selanjutnya
yang ini di ini lagi ya teman-teman, di duplikat taruh di bawahnya. Selanjutnya tuliskan sebagai. Sebagai ini formatnya jangan di bold ya kalau yang ini. Nah, selanjutnya klik lagi yang Octaviana Camilla. Di bawah sebagai itu keterangan peserta ya. Sebagai peserta. Sebagai peserta diatur-atur aja kalau kurang ke bawah. Nah, selanjutnya yang font ini diganti jadi Montserrat ya teman-teman, menggunakan font Montserrat. Nah, yang ini untuk font Montserrat ini yaitu ukurannya 18 ya. Lalu taruh di bawah hingga seperti ini. Dan teman-teman tuliskan nih dalam kegiatan seminar. Ini disesuaikan sama event yang diadakan teman-teman ya. Kalau misalkan eventnya webinar ya tinggal tulis aja webinar gitu kan. Seminar pendidikan 2023 dengan tema. Nah, perlu diperhatikan ini jadiin satu baris ya. Habis dengan tema, lalu enter. Tulisin, kasih garis tanda petik apa nama temanya. Misalkan tema seminarnya itu implementasi teknologi pendidikan. Lalu kasih tanda petik, lalu enter lagi, tulis yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2023. Nah, disesuaikan ya teman-teman dengan tanggal dari teman-teman. Nah, hingga seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya klik yang sebagai ini di duplikat, taruh di bawah. Ini yang ini hapus, taruh di kiri. Untuk yang di kiri tuh biasanya ini ya teman-teman, keterangan ketua. Tulis aja ketua. Ketua organisasi atau ketua himpunan, ketua BEM, ketua OSIS, disesuaikan ya. Biasanya untuk jabatan yang di sebelah kiri itu lebih tinggi, pokoknya yang paling tertinggi itu di sebelah kiri, dimulai dari sebelah kiri ya urutannya yang tertinggi. Lalu duplikat lagi, taruh di bawah.
ini keterangan namanya ya. Misalkan namanya Raymond. Raymond Chris. Terus kan kalau di universitas tuh biasanya ada NIM-nya gitu loh teman-teman. Kalau gak ada juga gak jadi masalah ya, gak perlu dicantumin juga gak jadi masalah gitu. Nah ini aku cuma buat contoh aja, asal selanjutnya ini ditekan, pilih beberapa, klik satu, lalu bawahnya, lalu gabung. Habis digabung, ini diduplikat ya teman-teman. Diduplikat, taruh di samping kanan. Nah, hingga seperti ini. Terus di sini tinggal ganti aja. Misalkan yang kanan tuh pasti ketua pelaksana. Ketua pelaksana, terus namanya siapa tinggal diganti, misalkan Clara Dwi Sinta. Terus NIM-nya misalkan 103732. Nah kayak gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku ke fitur elemen ya, karena aku mau menggunakan elemen signature atau tanda tangan. Kalau di sini teman-teman posisinya tinggal pakai tanda tangan dari ketua organisasi sama ketua pelaksananya ya, jadi nggak pakai tanda tangan yang ada di Canva ini. Aku cuma contohnya aja gitu ya, jadi menyesuaikan lagi untuk peletakannya itu di tengah-tengah ya teman-teman, yang tadi udah dikosongin untuk sertifikat. Balik lagi, lanjutnya aku pilih yang ini, ganti warnanya jadi warna hitam, dan taruh di bagian yang telah disediakan ya teman-teman. Nah hingga seperti ini. Oke, selanjutnya ke fitur elemen lagi, lalu ketik nama elemennya adalah elemen Memphis. Jadi sebagian besar aku akan menggunakan elemen Memphis sebagai ornamen penunjangnya. Yang pertama yang ini nama elemen aslinya. Pokoknya ini taruh dulu ya teman-teman. Lalu teman-teman pilih yang ini. Yang kedua ini nama elemen aslinya. Ini juga sama, taruh dulu. Coba kita ganti dulu ya warnanya. Jadi warna ini ya, ini kode warnanya. Selanjutnya balik lagi. Ini pokoknya teman-teman scroll agak ke bawah hingga menemukan elemen yang ini ya. Nah yang hijau ini nama elemen aslinya. Ini juga sama, ditaruh dulu. Terus balik lagi ke elemen Memphis, scroll ke bawah hingga menemukan yang ini. Oke, sudah ada 4 elemen Memphis. Nah selanjutnya yang ini ditaruh di bawah ya teman-teman. Lalu warna putihnya diganti dengan warna hijau. Nah hingga seperti ini. Lanjut lagi. Untuk yang ini diduplikat ya teman-teman. Ini diduplikat. Satunya ditaruh di pojok
kanan, kanan atas, lalu yang satunya ditaruh di pojok kiri bawah. Nah, kalau agak kesulitan tinggal di zoom aja. Untuk warna kremnya diganti sama warna hijau ya, karena kita akan dominan menggunakan warna biru dongker sama hijau untuk ornamennya. Ini juga hijaunya diganti ya, ini samain sama hijau yang agak tua. Ini untuk kode warnanya bawaan dari elemen asli. Lalu yang warna coklatnya diganti dengan warna biru. Nah, yang ini taruh di atas ya, hingga seperti ini. Lalu yang ini jangan lupa diduplikat, diduplikat taruh di seberang. Ini agak di zoom ya, taruh di tengah-tengah. Yang ini juga sama. Nah, hingga seperti ini ya guys. Nah, udah jadi deh satu. Selanjutnya teman-teman klik halaman. Jadi ada dua option warna ya. Lalu duplikat. Ini nanti menyesuaikan ya teman-teman. Kalau pesertanya banyak berarti tinggal diduplikat aja, diganti-ganti namanya. Nah, yang warna kanvasnya yang putih kita ganti ya. Jadi aku pakai dua opsi nih buat teman-teman. Nah, pakai yang ini. Ini untuk elemen ataupun warna kanvas yang kedua, yaitu kode hexnya EAD89B. Dan udah jadi guys, ini look desain yang kedua dan ini look yang kesatu. Kalau udah tinggal klik download di pojok kanan atas, lalu klik unduh. Formatnya bisa format PNG. Klik semua halaman, klik unduh, dan tunggu hingga hasil desainnya tersimpan di galeri kalian. For your information, bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku, namanya Kensi_Ko. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. Nah, teman-teman, kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi, ide, ataupun inspirasi tutorial desain di Canva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik follow, ikuti akun Kensi aku tuh teman-teman udah bisa dapetin beragam materi, ide, inspirasi di sana gitu ya. Karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum follow akun aku, boleh banget nih. Terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun Kensi_Ko aku ya di sana kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube satu minggu sekali. Nah, kalau di sana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih, karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Itu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.